Kids, berikut ini soal dan jawaban materi kelas 1 sampai 3 Sekolah Menengah Pertama tentang Syair Gulung. Program belajar dari rumah TVRI, Jumat 13 November 2020. Pastikan ajak orang tua atau kakakmu untuk berdiskusi ya. Yuk kita simak soal dan jawabannya. Pertanyaan nomor 1. Tuliskan syarat penulisan syair. Yuk kita lihat jawabannya. Syair Gulung merupakan salah satu syair budaya Indonesia yang pernah berkembang di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Ketapang. Disebut syair gulung karena syair tersebut selalu ditulis di kertas, lalu digulung dan digantung pada paru burung. Kesenian ini pernah berkembang di masyarakat Melayu. Dimanapun ada kampung Melayu, selalu ada syair gulung. Karena syair gulung ciri khas orang Melayu di Nusantara. Syair adalah salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan masuk ke Nusantara pada masa masuknya ajaran Islam. Saat ini, di Ketapang, seni sastra gulung masih lestari dan terjaga. Syarat penulisan syair gulung. 1. Syair isinya berbagai nasihat-nasihat, doa, cita-cita, persahabatan, budaya, agama, dan sejarah. Terdiri dari beberapa bait. 2. Syair gulung umumnya ditulis di kertas. Kertasnya lalu digulung dan disambung-sambung menjadi panjang. 3. Kertas gulungan ditaruh di tempat khusus. 4. Syair gulung dibaca dengan nada suara yang khas Melayu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana caranya seni sastra berkembang di masa kerajaan di Nusantara? Yuk kita lihat jawabannya. Syair menjadi salah satu cara untuk menyiarkan agama Islam. Sebab dengan bahasa sastra dapat menyentuh sisi intuitif dari yang mendengarkannya. Selain itu, orang-orang Melayu yang ada di Nusantara punya kebiasaan melantunkan syair dalam bentuk apapun. Syair digunakan pada setiap upacara yang diadakan oleh raja, pangeran, atau pejabat kerajaan lainnya. Mereka mengundang penyair untuk melantunkan syair. Selanjutnya, penduduk pun ikut melantunkan syair sastra untuk acara perkawinan, sunatan, dan lain-lainnya. Pertanyaan nomor 3. Buatlah sebuah syair berisi ceritamu di masa belajar dari rumah. Yuk kita lihat jawabannya. Pada saat virus corona mewabah, kita dianjurkan belajar dari rumah. Dari rumah kita belajar bersama ayah dan mama. Mereka sungguh-sungguh membimbingku belajar, sama seperti guru di sekolah. Walau belajar dari rumah, ayo kita menjaga protokol kesehatan agar selamat dari wabah. Sekian dulu saya bersyair, semoga kita selamat dari wabah. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!